tetap stabil gitu senjatanya. Oke, Mabri yang dapat 2 langsung ya. Putus sekali ya. Dapat 3. Airstrike ready. Yo, dapat lagi. Yo, ratakan saja. Oke, mantap. You got a friend in me. You got a friend in me. Hai, apa sama bro? Apa kabar bro? Oke, ma bro, apa kabar kalian semua? Ma bro, jadi kali ini ma bro saya bakal mau sharing gunsmith atau attachment enak banget nih ya untuk Holger 26 ya. Oke, ini ma bro. Saya pakai skin yang biasa ya, karena ya kebanyakan dari kalian kan pakai skinnya pakai skin yang biasa ya, ma bro ya. Jadi ya udahlah, let's go. Kita langsung gas aja. Yuk, yuk ma bro, kita mulai saja ya. Ini Ochi suka banget sama yang LMG ini, karena LMG ini tuh bisa dibuat menjadi settingan assault rifle ataupun SMG gitu ya, ma bro ya. Oke. Dan settingan Ochi ini enak banget ya, di bawahnya enteng ya. Karena menurut Ocha ya, senjata ini, LMG ini, kalian mau kasih attachment apapun tetap stabil gitu senjatanya. Oke, Mabri yang dapat 2 langsung ya. Putus sekali ya. Dapat 3. Wah, ya, pelurunya banyak banget ya. Ocha seneng banget nih pakai ini. Pasti ada orang sih. Oke. Oke, Mabri. Tetap santai. Yo, oke, mungkin open scope-nya aja yang agak lama ya. Jadi mungkin kalian kalau pakai ini kesulitan di open scope aja, maksudnya. Tapi ini fire rate-nya kencang banget, Ocha suka banget, Mabur ya. Yo, mantap banget ya. Yo, ini buat nahan spot enak ya. Ocha suka banget sama spot ini asli dah. Ini bakal meta sih menurut Ocha. Oke, nice banget ya, Mabur ya. Waduh, woi, hampir saja mabur, woi, sih, untung saja ya. Oke, oke, dapat 2. Ocha ada nge-lag mainnya ya. Oke, dapat 1 saja. Ini Ocha suka banget mabur ya, senjatanya no recoil banget. Woi, woi, nge-lag. Wah, ini Ocha nge-lag deh mabur kayaknya, sumpah. Topingnya 90 ya, iya bener. Tapi gak apa-apa sih ya. Ini pokoknya keren sih. Sedikit banget. Oke, okay. Dapat 2 saja. Oke, okay. Dapat 1. Dapat saja mau bro. Oke, okay, buat nge-spam oke okay banget ya. Dapat 2 mabro ya. Oke, okay, santai saja. Dapat saja mabro. Yo, ratakan saja ya. Airstrike ready. Yo, dapat lagi. Yo, ratakan saja. Ratakan aja mah bro ya. Yo, let's go mah bro ya. Ocha bakal cobain satu game lagi abis itu Ocha kasih tau gunsmith atau attachment ya mah bro. Oke, let's go. Oke mah bro ya. Yuk, mari kita coba lagi ya. Sekarang Domination Summit nih. Pasti paham dan musuh-musuhnya ya, oke. Oke, dapat 1 aja. Kita tungguin, ntar ada yang turun nih. Ya, kamu ketahuan ya. Lagi. Oke, dapat 1. Dapat 2. Oke. Buat nahan ini enak banget, mah bro ya. Walaupun Ocha setting attachment-nya untuk para player AR gitu ya, atau player SMG, tapi tetap saja enak sih. Oke. Tungguin aja mah bro, dapat 1 saja. Dapat. Woi. Oke, santai.
tetap santai apapun yang terjadi ya. Oke, sudah banget hancurin Shakarsinya. Oke, gak ada yang bisa lewat ngobrol ya. Gila si Olger ini, udah best. Oke, mantap. Wih, the best sama bro ya. The best pokoknya ini senjata. Bisa buat bawa lari ya kan. Dan buat lo harus sakit banget ya kan, mabro. Masa ini soal casem. Strike is ready. Heads up team, enemy UAV spotted. Enemy Shakar C is coming. Yoi, ya. Ocha mau spawn trap malah mati ya. Oke saja. Ocha niatnya pengen nahan-nahan gitu loh ya mainnya. Cuma teman kita bar-bar beda. Oke, dapat satu. Dua. Dapat tiga. Ratakan saja, yuk. Yuk, udah enak banget pokoknya ini mah, bro. Oke. Wah, dabes banget langsung. Instan kill banget, seriusan. Ini bener-bener, wah meta banget sih ya. Semua player AR, semua player LMG harus pakai ini sih kayaknya ya. Kacau mah, bro, Holger 28 ya. Oke, langsung aja Ocha kasih tau jatuhnya rotationnya ya. Gak pakai lama, yuk, let's go. Oke, mah, bro, ya, langsung aja Ocha kasih tau settingannya bagaimana ya. Oke. Oke, okay, let's go saja yuk. Kita ke gunsmith ya. Ocha pakai monolithic suppressor ya. Ini meng-silence tembakannya, terus nambahin jarak tembakannya mah bro ya. Terus light barrel gitu nih, mempercepat ADS ya, open scope, terus movement speednya ketika kita lari gitu ya lebih cepat lagi. Terus ADS movement speed pas kita nge-scope itu lebih enak ya, dibawanya enteng gitu loh mah bro ya. Langsung aja abis itu Ocha pakai no stock ya. Sama ya, mirip ya light barrel ya, cuman ini tuh lebih gede jumlahnya yang ditambahkannya ya. Oke, terus Always Chaser Tactical ini juga mempercepat ADS dan bullet spreadnya tuh dikurangin ya. Jadi tidak terlalu menyebar pelurunya ya. Ocha pakai yang ngurangin ADS time. Kenapa ya, Mabro? Karena ADS senjata ini tuh agak lama banget ya. Dan recoil-nya tuh udah oke banget. Jadi kalian tidak perlu lagi untuk nambahin kayak barrel ya. Kecuali kalian memang player-player yang no gyro yang susah mengendalikan recoil, ya udahlah, kalian boleh lah, oke. Boleh pakai yang ada under barrel-nya ya biar tambah mantap ya. Terus Ocha pakai granulate grip tape ya. Jadi kebantunya itu dari granulate grip tape ini sih ya, karena ini ngurangin ADS bullet spread ya, penyebaran peluru jadi lebih ke satu titik gitu ya. Yuk, mabro ya. Ya, kayaknya gitu aja untuk video kali ini mabro. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga. Oke mabro, and yep, see you mabro. Terang. Yaudah, dadah semuanya. See you next.